من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kajian kita. Tadabbur masih ayat 133. Cuma kemarin kita berhenti di tengah-tengah ya, karena sudah melewati jam syuruq ya. Namun juga sekarang saya mohon maaf juga ini ya, karena nanti pagi itu kira-kira jam 8 harus ngejar kereta ya. Ke mana? Ke Jawa Barat, ke Tasik. Jadi mungkin kita kira jam 5 kurang 5 menit mungkin selesai gitu ya. Kemarin kecepatan, sekarang dikurangi. Karena nanggung separuh ya kan, separuh nggak diteruskan nanti bahaya ini. Nggak apa-apa, insya Allah masih cukup kalau jam 5 apa persiapan. Baik, kita lanjutkan kembali pada ayat yang kemarin. Saya ulangi karena mungkin perlu kita ulangi, karena kalau langsung ke tengah nggak enak begitu ya. Kalau kita baca Quran langsung ke tengah juga nggak enak ya, harus kita ulangi ke depan dulu ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am, kemarin kita sudah jelaskan ya, am itu bisa dia ada dua pilihan ya, ada dua pilihan, pilihan kalimat yang harus dipilih, paham atau tidak begitu biasanya ya kan. Atau kalau mau coba dilihat contoh ayat-ayat yang sebelumnya ya, contoh ayat yang sebelumnya ya, biar ada contohnya, biar enak memahaminya. Ada contoh kalimat yang pilihan dari ayat sebelumnya, dan tujuannya pun untuk membantah orang-orang Yahudi ya. Antum bisa baca atau antum bisa buka di ayat yang ke-70 itu ya. Ayat yang ke-70. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun ya. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi ini ya. Wa qalu, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah ya. Kami ini enggak akan disentuh oleh api neraka kecuali cuman beberapa hari saja. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda. Apakah mereka ini sudah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti mereka akan masuk neraka, bahwasanya mereka akan masuk neraka tapi hanya sebentar saja ya. Kalau memang mereka sudah membuat perjanjian seperti itu, falayukhlifallahu ahda, maka Allah enggak akan pernah menyelisih janjinya ya. Allah enggak akan menyelisih janjinya ya. Kalau mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya mereka akan masuk neraka cuman beberapa hari saja, katakan wahai Muhammad, kalau mereka sudah membuat perjanjian seperti itu sama Allah, Allah enggak akan menyelisih janjinya ya. Pasti kalau mereka ngomong begitu, kalau sudah punya janji, Allah akan menepati janjinya. Mereka akan masuk neraka, kemudian berapa hari mereka keluar. Atau kan begitu ya terusannya ya. Innallahi am taqulu
Atau mereka itu mengatakan, ataukah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah itu mereka itu hanya ngomong sesuatu yang enggak mereka ketahui? Paham ya? Ini lebih lengkap contohnya kan begitu ya. Ini lebih lengkap contohnya tentang apakah mereka itu ngomong begitu itu karena sudah punya janji, ataukah mereka itu ngomong yang mereka sendiri enggak tahu artinya? Yang mereka sendiri ngomong enggak punya ilmu tentang pengetahuan tersebut. Tentang klaim bahwasanya mereka akan masuk neraka cuman beberapa hari saja, habis itu keluar. Nanti diganti oleh orang muslim, semuanya masuk neraka. Itu omongannya orang Yahudi. Dibantah sama Allah, apakah mereka ini sudah punya perjanjian sama Allah tentang masalah itu? Kalau mereka sudah punya perjanjian sama Allah tentang masalah itu, Allah enggak akan pernah menyelisih janjinya. Ataukah ya, ataukah mereka mengatakan sesuatu yang mereka enggak ketahui? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Jadi anu ya, contoh ininya ya. Hah? Kemarin kalian mereka. Am taquluna, ataukah kamu sekalian mengatakan dia? Kamu sekalian? Tadi saya bilang apa? Mereka. Oh, mereka. Am taquluna, kamu sekalian ya. Kalau mereka am yaquluna, oke ya. Maksudnya itu contoh ya, contoh pilihan ya. Am itu sebuah pilihan, pilihan bahwasanya ini atau ini kan begitu. Kamu ngomong begini apa kamu begini kan begitu. Sama dengan ayat ini sebetulnya, am kuntum syuhada. Cuma yang sebelumnya kan enggak ada ini, ya kan? Kan sebelumnya enggak ada. Cuman ada kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan ya. Itu fungsi am yang pertama ya. Fungsi am yang pertama itu sebagai sebuah pilihan ya, ataukah begitu ya. Tapi kalau langsung ataukah enggak bisa, kalimat itu langsung ataukah enggak bisa. Mesti ada pilihan yang sebelumnya, cuma pilihannya enggak ditulis. Kemudian yang kedua, am kemarin kita juga berfungsi sebagai kalimat istifham, kalimat tanya, kan begitu ya? Kalimat tanya yang fungsinya sebagai bentuk pengingkaran. Ya, seperti kemarin Ustaz Sufa'al bilang, apakah, kan begitu ya? Ya betul kalau apakah, enggak apa-apa, ya diartikan apakah. Cuman pertanyaan ini pertanyaan untuk pengingkaran. Pengingkaran atau penafian, atau pemburukan terhadap mereka, ya kan? Dan enggak perlu dijawab, pastilah jawabannya enggak mungkin, ya kan? Am kuntum syuhada. Kemudian kuntum ini kita kemarin kita terangkan ini kembali kepada orang-orang Yahudi. Ini yang pertama ya, kembali kepada orang-orang Yahudi karena Allah ingin membantah klaimnya orang-orang Yahudi bahwasanya nabi-nabi mereka atau terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu telah mewasiatkan kepada anak-anaknya ya supaya menjadi orang Yahudi semua. Wasiat, mewasiatkan, didramatisir. Tapi itu klaim. Klaimnya supaya lebih kuat mereka dramatisir bahwasanya mereka itu telah memberikan wasiat supaya lebih kuat kan begitu ya. Diklaim bahwasanya Nabi Yakub dan ke bawahnya itu semua memberikan wasiat anak-anaknya harus jadi orang Yahudi semua. Jadi kalau kamu Muhammad mengajak saya untuk Islam, kamu itu salah. Mestinya kamu itu ikut agama kami orang Yahudi. Kenapa? Karena nenek moyang kamu dulu itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ikut agama Yahudi semua. Langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Am kuntum syuhada? Apa kamu hadir ketika Yakub itu memberikan wasiat seperti itu? Kan enggak mungkin hadir. Cuma ini pertanyaan mengingkari saja. Kalimat pengingkaran. Apa kamu hadir? Apa kamu menyaksikan ketika Yakub ngomong bahwasanya anak-anaknya harus jadi orang Yahudi? Enggak bisa jawab mereka. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala kalau mau bantah ya enak begitu saja ya. Ngomong ini apa bang bedeneng anu njalah. Paham sih? Ngomong ini umpamanya apa namanya? Jalah kon kapal-kapal dia haram anu banyak babi, banyak ini macam-macam. Tanya, tinggal tanya saja kan gitu. Apa bang toman lako dak kapal? Lo toman dah, jago cah ya kan. Kan bahasanya kan begitu ya kan. Kan enggak semuanya mungkin begitu ya kan. Ada tentu yang baik, ada tentu yang ini. Banyaklah, enggak semuanya begitu. Tapi kalau ada orang ngomong begitu, kemudian kita tanya, pernah kerja di kapal? Enggak pernah ya. Ya sudah, berarti enggak terpakai. Bantahnya Allah enggak susah-susah, enggak harus bantah
wah Jepang jauh bener, nggak perlu begitu bantahnya Allah ya kan. Cuman tanya saja, apakah kamu pernah kerja di ini, ngomong begitu. Nah, kalau dia ngomong enggak, ya sudah berarti ya kan, terbantah dengan sendirinya dengan kalimat tanya tersebut. Nah kalau gitu kemudian orang Yahudi mengklaim bahwasanya nabi-nabi mereka atau Nabi Ya'kub itu mengklaim bahwasanya anak-anaknya harus Yahudi, tanya saja apakah mereka hadir ketika Nabi Ya'kub memberikan wasiat seperti itu. Jawabannya yang enggak mungkin. Mereka ini Nabi Musa dengan Nabi Ya'kub berapa jaraknya? Jauh sekali. Iya kan? Jauh sekali. Mereka ini kan kaumnya Nabi Musa. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini, iya kan? Kaumnya Nabi Musa, bukan Nabi Ya'kub. Jauh sekali dengan Nabi Ya'kub. Yahuda itu sebetulnya dari keturunan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya. Sulaiman punya anak, hanya punya anak sulung. Yang kemudian dialah yang mendirikan satu apa namanya entitas kerajaan lah ya, yang besar, yang mereka berikan nama sebagai Yahuda, Yahuda ya, pakai dzal, Yahuda pakai dzal ya, Yahuda. Namun bahasa ini bahasa Ibrani, nggak enak kalau orang Arab bilang Yahuda ya kan, maka digantilah dengan Yahudi ya, gantilah dengan Yahudi. Nah sebetulnya agama Yahudi itu paling dekatnya ya dari Nabi Sulaiman ke bawah itu sebetulnya. Itulah bangsa Yahudi, itulah agama Yahudi. Kalau Nabi Ya'kub masih ke atasnya lagi, wong Nabi Sulaiman itu masih keturunan Nabi Ya'kub ke atas kan, dari Nabi Yusuf masih ya kan, terus ke bawah baru ketemu dengan Nabi Sulaiman. Masih jauh. Kalau mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ya'kub Ibrahim itu mewasiatkan kepada Yahudi, Yahudinya aja muncul setelah Nabi Sulaiman, enggak mungkin. Klaimnya seperti itu. Paham sih? Nah, ini membantah orang-orang Yahudi. Namun juga kuntum di sini juga untuk kita semua dalam artian mengingatkan kepada kita akan wasiatnya Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya, ya. Ingat, ya. Ingatlah wasiatnya Nabi Ya'kub ketika Nabi Ya'kub datang kematian kepadanya, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Jadi bisa bermakna dua ya, kuntum di sini bisa bermakna orang-orang Yahudi kah, karena memang membantah langsung orang-orang Yahudi, atau kepada kita secara umum orang Islam untuk kemudian kita perhatian terhadap wasiat yang diberikan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya. Ya. Itu yang kemarin ya, yang kedua. Kemudian selanjutnya idhadara Ya'kub al-mautu, ketika kematian itu datang kepada Nabi Ya'kub ya. Ketika kematian itu datang kepada Nabi Ya'kub. Yang datang kepada Nabi Ya'kub itu kematian ya, bukan Ya'kub mendatangi kematian ya. Karena itu kalau nanti yang paham harokatnya terjemahnya begitu ya. Tapi kalau nanti harokatnya berubah lain lagi nanti. Kalau harokatnya Ya'kub diganti Ya'kubu, mautunya diganti mauta, nah nanti yang datangi kematian Ya'kub. Jangan salah baca ya kan? Ya, jangan salah baca. Nanti kalau baca harokat salah nanti salah artinya kan begitu. Id hadarul Ya'kubul mauta umpama ya kan? Dan ingatlah ketika Nabi Ya'kub mendatangi kematian. Kalau bacanya begitu, tapi kalau nanti bacanya idhadara Ya'kub al-mautu, dan ingatlah ketika kematian mendatangi Ya'kub. Beda kan ya? Beda jauh ya, maka hati-hati kalau salah baca harokat ya. Baca salah harokat saja sudah beda makna nanti ya. Kemarin kita sudah bilang, ya bunaya sama ya baniya. Jangan sampai keliru nanti, ya bunaya keliru ya baniya ya. Karena artinya meskipun tulisannya beda, harokat depannya beda, ya kan? Tulisannya sama. Kalau nggak pakai harokat sama itu tulisannya, ya. Kalau nggak pakai harokat sama. Cuma nanti kalau bacanya ya bunaya sama ya bunaya sama ya baniya, loh beda, ya. Satunya doma, satunya fatha, beda. Ini maknanya adalah ya, kematian yang mendatangi Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam. Maka kalau kemudian kematian yang mendatangi Nabi Ya'kub, berarti yang namanya kematian berarti enggak bisa diduga-duga ya kan, namanya kematian ya kan, satu ya kan, namanya kematian itu datang kepada kita itu kita enggak duga-duga ya kan,
kapan saja, terserah kematian, mungkin dia yang mendatangi kita, kan begitu. Kalau kita yang mendatangi kematian, kita masih bisa janjian. Nah, para nabi boleh begitu. Ketika malaikat maut itu datang kepada nabi, ditawarkan, apakah kamu ingin meninggal sekarang atau nanti? Kan begitu ya, kalau para nabi ini. Namun semuanya para nabi, tidak ada yang memilih nanti. Tidak ada yang memilih nanti, ya sekarang. Adapun kasusnya Nabi Musa didatangi malaikat maut kemudian ditempelin ya, sampai keluar ini. Itu karena emang Nabi Musa nggak tahu, tahu-tahu dia datang izin menjemput nyawanya. Siapa bang, tahu-tahu datang jemput apa? Nyabut nyawa, tempelin sama Nabi Musa kan begitu. Ya. Tapi kalau kemudian datang lagi yang kedua kalinya kan, saya datang lagi kedua kalinya, ya sudah pasrah Nabi Musa ya kan. Kami milih. Nabi Muhammad juga begitu, ditawari, tidak milih sama Allah ya. Nabi Dawud didatangi kaget, lu kok sudah datang masanya, apakah masih ada ini? Oh masih sebenarnya, masih tambah lagi satu ini ya kan, tambah lagi. Bisa, kalau para nabi bisa, para nabi bisa, tapi mengawal, mengbadibik ya lo bisa janjian ya. Datang-datang mate-mate ya kan, lo pakai mele ya kan, datang. Ini para nabi, Bu. Bisa seperti itu ya. Ini kekhusus. Namun semua para nabi tetap memilih segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya, karena dia datang kepada karena maut itu yang datang, dan dia mendatangi siapapun. Dan dia mendatangi siapapun ya, kita tahu sendirilah. Dia mendatangi siapapun, termasuk Nabi Yakub, enggak peduli yang namanya nabi juga datang kematian ya. Apalagi yang bukan Nabi, jelas datang kematian ya. Namun kebanyakan manusia kita ini itulah ya, sudah tahu begini datang kematian itu sudah pasti datangnya juga enggak apa namanya tiba-tiba kadang-kadang. Cuman kita seringnya masih lalai dengan persiapan kita dengan kematian itu ya. Masih lalai seolah-olah masih lama, seolah-olah mikirnya kita ini masih lama saja mikirnya ya kan. Mikirnya selalu begitu. Padahal yang namanya datang ya bisa jadi seperti ini datangnya ya, tiba-tiba ya datang Allah Akbar ya. Ya itulah banyak-banyak mengingat itu hal seperti itu ya, takut ya, pas lagi begini nanti takut mati, pas lagi begini nanti takut mati ya kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Kemudian selanjutnya innallaha astafa Allah Subhanahu bukan idqala libanihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di ya, apa yang kalian sembah setelahku ya. Mari kita sudah bahas kenapa pakai kalimat apa yang kalian sembah kan begitu ya, bukan siapa yang kalian sembah ya. Kalau siapa tentu pakai man, siapa yang kalian sembah, tapi ini bahasanya apa yang kalian mau sembah. Karena kalimat apa yang kalian sembah itu setelahku itu nanti lebih luas cakupannya ya kan, bukan hanya manusia saja, bukan hanya orang saja, atau bukan hanya benda hidup saja, tapi bisa jadi suatu saat manusia itu akan menyembah benda mati ya, bisa berbuat syirik terhadap benda mati ya, yang sebetulnya tidak bisa memberikan mudarat apapun kepada manusia, cuman mereka meyakini benda mati tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah mudarat. Itulah letak kesyirikan manusia kepada sesuatu. Ketika mereka meyakini sesuatu tersebut bisa mencegah mudarat dan bisa mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara bentuk kesyirikan manusia kepada sesuatu, apapun dia. Entah itu manusia, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu yang lain. Yang penting ketika dia meyakini sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja intinya ya. Intinya bentuk kesyirikan manusia kepada selain Allah, entah apapun bentuknya, hanya itu saja ya, yang utama yaitu apa? Meyakini sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh meyakini adanya demikian. Kita harus meyakini mutlak 100% yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya Allah,
yang bisa mencegah mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru. Ya. Hatta Nabi pun kalau Allah Subhanahu wa taala terjadi, Nabi enggak bisa mencegah. Ya kan? Nabi saja enggak bisa mencegah terjadinya mudarat pada dirinya kok, apalagi bisa mencegah mudarat kepada orang lain, enggak bisa. Dalam perang Uhud, Nabi terluka. Ya kan? Nabi terluka parah dalam perang Uhud, ya. Enggak bisa mencegah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak cegah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cegah, meskipun kumpul sekian banyak orang mau membunuh Nabi, ya enggak bisa. Nabi enggak akan terluka sedikit pun. Namun karena Allah menghendaki terjadi, ya Nabi SAW enggak bisa mencegah dirinya terjadinya mudarat menimpa diri beliau sendiri, ya kan? Apalagi kemudian bisa mencegah mudarat kepada orang lain, ya. Ini kalimat mata abudu namanya. Qalu, mereka mengatakan na'budu ilahaka. Qalu, anak-anak mereka anak-anak Nabi Yakub, ya, mengatakan kepada bapaknya, qalu na'budu, ya, kami beribadah ilahaka, kepada ilahnya engkau, ya, kepada ilah engkau, ya, ilahaka, kepada ilah engkau. Wa ilaha abaika, dan kepada ilah abaika, ya, ilahaka wa ilaha, nah, itu wawunya wawu apa namanya, atof, ya, maktuf, ya, ilahaka wa ilaha, kan sama begitu ya bunyinya, ya, ilaha balik kepada ilahaka, jadi bunyinya sama, harokatnya pun sama, ya, ilahaka wa ilaha abaika, nah, abaika barulah kemudian susunannya menjadi mudhaf ilaih, ya. Ilaha abai. Ya kan? Ilaha abai karena dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaih kepada abai, ya kan? Abai menjadi mudhafnya ilaha itu menjadi mudhafnya abai itu menjadi mudhaf ilaihnya kepada ilaha tadi, ya. Kemudian tanya itu juga menjadi akhirnya tanya juga menjadi mudhof ilaih kepada abai, abainya menjadi mudhof, tanya menjadi mudhof ilaih, ya, susunannya double-double begitu, ya, susunannya double-double, ya, abai itu mudhof ilaih sekaligus sebagai mudhof, tanya itu juga sebagai mudhof ilaih kepada abai, ya, wa ilaha abai, bapak-bapakmu, ya, bapak-bapakmu, ya, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Siapa bapak-bapakmu itu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya. Nah, kalimat Ibrahim ini sebetulnya juga badal daripada abaika. Badal daripada abaika yang dia mudhof kepada ilaha. Nah, mestinya Ibrahim itu karena dia badal dari abaika, ya kasrah juga mestinya. Mestinya kasrah juga, ya, Ibrahimi atau ya Ibrahim wa Ishaqi wa Ismaili, kan begitu, ya, karena dia badal dari abaika, ya, yang dia mudhof kepada ilaha, mudhof ilaih kepada ilaha, jadi mestinya begitu, ya, cuman tetap saja Ibrahima karena tidak bisa dikasrah, ya, alamat kasrohnya dengan fathah tadi, ya, niabatan anil kasroti liannahu mamnu'un minas sarfi, ya. Wallahu a'lam. Ini yang paham Pak Haryono, ini yang paham, yang paling paham Pak Haryono. Terus, ya, wa Ibrahim wa Ismail wa Ibrahim kemudian Ismail wa Ishaq itu menerangkan kata bapak-bapaknya itu tadi. Siapa sih sebetulnya bapak-bapaknya, bapak-bapakmu itu? Ya, itu bapaknya Nabi Ya'qub, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ya, kalau Nabi Ibrahim masuk akal karena dia kakek. Ya kan? Kalau Nabi Ibrahim, ya, masuk akal kalau dia kakek. Kemudian kalau Ishaq juga masuk akal karena memang dia bapaknya langsung. Ishaq bapaknya Nabi Ya'qub. Ya'qub anaknya Ibrahim. Jadi Ya'qub bapaknya namanya Ishaq. Bapaknya Ishaq namanya Ibrahim, kan begitu, ya. Berarti Ibrahim itu kakeknya Nabi Ya'qub. Masuk akal kalau kemudian disebut bapak, ya kan? Masuk akal kalau disebut bapak karena dia kakek, kan begitu, ya.
Kemudian Ishak, karena memang dia bapak, ya kan, masuk akal jelas. Tapi Ismail itu bukan kakek, bukan paman, tapi dia bukan kakek, bukan ayah, tapi dia paman, ya kan? Tapi di sini disebutkan abaika itu bapak-bapakmu itu ya Ibrahim, ya Ismail, ya Ishak. Lah kok Ismailnya dimasukkan ke bapak juga? Padahal dia paman, kan begitu ya? Padahal dia paman. Nah, inilah yang kemudian jadi perdebatan para ulama nanti ya tentang masalah akidah bapak ibunya Nabi itu di mana ya. Itu, ini yang diambil perdebatan para ulamanya. Jadi satu, kenapa Ismail kemudian masuk dalam kategori bapak? Kalau dalam bahasa Arab, Ismail ini kalau saya ingin mengatakan bisa babit apa namanya, bisa babit taglib, disebabkan karena taglib itu karena apa ya, karena apa taglib itu ya? Mayoritas gitu ya, ghalib, mayoritas. Dia di antara dua, dia di antara Nabi Ibrahim dan dia di antara Ishak, yang kedua-duanya ini adalah bapaknya Yakub, ngerti nggak? Maka secara ghalib, secara dominan, Ismail harus dimasukkan juga sebagai bapak. Ngerti enggak? Karena penyebutan yang dominan, bapak itu kakek sama ayahnya langsung. Kalau paman itu jarang. Yang dominan, ya, yang dominan. Kakek sama bapak. Di sini kan dia, kakek sama bapak. Ibrahim sama Ishak. Ismail itu paman. Karena yang dominan itu dua, maka Ismail itu dimasukkan sebagai bapak juga. Karena yang dominannya bapak sama kakek. Contoh ya, saya ingin menyebutkan contoh. Qomaroni, kalimat Qomaroni, dua bulan ya kan. Namun yang dimaksud dua bulan ini yang matahari dan bulan. Kenapa disebut bulan? Karena yang paling dominan disebut oleh seseorang itu bulan. Iya enggak? Bulan yang paling dominan. Antum mau memuji istri antum umpama, ya kan? Wajah antum seperti bulan purnama, kan enggak? Kan begitu kan? Kan enggak mungkin wajah kamu seperti gerhana matahari, kan enggak mungkin, ya kan? Ya, kan enggak mungkin, ya kan? Pastilah seperti gerhana bulan yang indah, kan begitu? Enggak mungkin gerhana matahari. Ya. Atau kalau para ulama menyebutkan fadlul alim alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib, ya. Perumpamaan seorang ulama terhadap para ahli ibadah itu seperti perumpamaan bulan di antara bintang-bintang, kan begitu, bukan perumpamaan matahari di antara bintang-bintang, atau perumpamaan matahari yang enggak ada ya. Yang paling banyak ya apa namanya, bulan. Sehingga kalau disebutkan qomaroni, dua bulan, maksudnya itu bulan apa, matahari dan bulan. Karena yang dominan itu adalah bulan ini. Apa maksudnya? Maka yang dominan bapak ibu, bapak Ibrahim, Ishak, Ismail pun dimasukkan sebagai bapak. Ya. Karena dia termasuk juga rentetan daripada silsilah tadi, ya kan? Apa maksudnya? Atau disebutkan oleh Syaikh Utsaimin itu sebagai umaroni umpama. Dua Umar, gak ada dua Umar. Yang ada itu Abu Bakar dan Umar. Namun kalau yang dimaksud dua Umar itu adalah Umar sama Abu Bakar. Kenapa? Karena yang dominan itu Umar sama Abu Bakar. Yang dominan itu Umar tetap. Ya, yang banyak disebut-sebut, banyak dibikin heboh. Bikin heboh Mekah itu, ya, maupun Madinah, itu Umar semuanya. Ya. Ini pertama, taglid, ya, secara ghalib begitu. Kemudian yang kedua, kalau dalam istilah orang-orang Arab itu, ada istilah al-khalatu bimanzilatil um. Al-khalatu bimanzilatil um. Bibi itu mempunyai tempat seperti ibu. Bibi itu punya tempat seperti ibu, ya. Al-khalatu bimanzilatil um. Apa namanya, paman atau bibi itu punya tempat seperti ibu posisinya.
Demikian juga paman al-um biman apa namanya? Ya, al-um bimanzilatil ab. Al-um bimanzilatil ab. Paman itu mempunyai posisi seperti bapak. Dalam kaidah bahasa Arab begitu. Silsilah apa dalam orang-orang Arab begitu, ya kan? Paman itu mempunyai posisi seperti bapak. Ibu, bibi juga mempunyai posisi seperti ibu. Maka berhati-hati dengan perlakuan kita kepada paman. Ya. Enggak ada ayah, itu paman itu sudah gantinya ayah, ya. Jadi perlakukan dengan baik sebagaimana kita memperlakukan kita kepada ayah kita, paman-paman itu, ya. Bibi juga begitu. Kalau enggak ada ibu, bibi itu diperlakukan seperti ibu karena dia di posisinya sama seperti dengan ibu. Nah, maka kemudian disebutlah abaika itu termasuk Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Paham di sini? Ya. Ya. Padahal dia paman. Enggak apa-apa karena paman itu kalau orang Arab bimanzilatil ab. Dia punya posisi seperti bapak. Ya. Saya juga waktu kecil ya tinggal sama kakek. Tinggal sama kakek. Bapak saya itu sejak kecil sudah pelayar, puluhan tahun pelayaran enggak pulang-pulang ya. Sejak kecil sudah ikut sama kakek nenek di Surabaya. Nah, saya manggilnya kakek sama nenek, ya bapak sama ibu manggilnya. Bapak ibu manggilnya, enggak manggil nenek kakek enggak. Justru sama bapak saya manggilnya kakak dulu. Kakak dulu manggilnya. Akhirnya sama orang-orang dibetulin. Salah, itu bapak hede dia. Oh, tentang bapak itu apa? Akhirnya manggil bapak, awalnya manggil kakak dulu ya kan. Sama orang-orang dikasih tahu itu bapakmu bukan kakak. Akhirnya manggil bapak setelah dewasa, setelah agak sudah agak tahu ini manggil bapak. Dulunya manggil kakak. Bapak kakek nenek saya samping saya panggil bapak. Nah, itu kalau enggak kalau enggak ada korina, maka yang dimaksud kakek itu bisa bapak, yang dimaksud paman itu bisa bapak, itu kalau enggak ada korina, kalau enggak ada yang menyertai, keadaan yang menyertai. Contoh begini, Mama. Saya tinggal cuman sama paman saya, Mama, ya kan? Terus orang datang kepada saya, tolong kasihkan ini kepada bapakmu. Ya. Tolong kasihkan ini kepada bapakmu. Padahal saya tinggal cuman sama paman saja. Berarti yang dimaksud orang ini dengan bapak itu siapa? Paman saya. Iya kan? Tapi karena enggak ada orang lain. Tapi kalau ada orang di situ ada bapak saya, di situ ada paman saya, maka bapak ya bapak, paman ya paman. Ya. Bisa dipakai begitu. Hah? Bisa dipakai begitu, ya kan? Makanya kemudian jadi masalah itu. Abi wa abaka finnar kan begitu. Bapakku dan bapakmu di neraka kata Nabi, ya kan? Itu persoalan yang panjang itu perdebatan para ulama. Karena bisa jadi yang namanya bapak itu paman. Menurut sebagian para ulama kan tuh. Nanti tinggal dilihat korinahnya bagaimana korinah yang ada. Baik, gitu ya. Bapak sudah Ibrahim tadi pastinya sudah ilahan wahida, ilah yang satu ya, ilah yang satu. Di balik-balik ilah ini supaya penegasan bahwasanya ilahnya itu tetap satu ya. Dikasih sifat wahidan. Wahidan ini sebagai sifat daripada ilahnya itu tuh, ya. Ilahnya ini sebagai badal daripada ilah yang sebelumnya atau sebagai penegasan daripada ilah-ilah yang sebelumnya. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi diulang-ulang kata ilah itu supaya untuk penegasan sama dengan kalau antum baca surat idza dukkatil ardu dakka dakka wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa atau dalam surat apa namanya? Binasiyatin apa? Surat itu apa? Hah? Apa? Nasiyatin kadibatin sebelumnya itu. Nasiyatin kadibatin khatib sebelumnya itu. Hah? Surat Al-Alaq itu. Hah? Apa? Sebelumnya itu. Nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sebelumnya itu maksudnya. Apa? Apa Pak Haryono yang biasa baca Pak Haryono?
Oh ya, Sofirman. Yang sebelumnya, sebelumnya. Sebelum nasihatin ke adi batin khatiah itu. Hah? Apa kamu dulu bisa? Apa maju bisa? Iya emang, kalau mundur susah ya emang. Saya juga kalau mundur susah. Hah? Hah? Duh, alak itu loh, nasihatin ke adi batin khatiah faliyad unadiya. Hah? Ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya. Kalla la illam yantahina nasfa'an bin nasiyah. Nasiyah. Terus nasiyatin kadibatin khati'ah. Ya, begitu ya. Itu kalau diwasolkan aneh kan begitu ya. Ya. Kalau diwasolkan jadi gak enak ya kan. Apa tadi ayatnya? Apa tadi? Kalla la illam yantahina nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Kan begitu ya. Jadi tidak enak, ya kan? Makanya berhenti kemudian disambung lagi, kan gitu. Itu sama saja dengan itu ya. Nahnu wahidah. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya berserah diri. Ah, ini kalimat yang perlu diteliti juga ya. Saya tanya sama antum. Mana yang benar? Dan kami ya, kepadanya berserah diri. Atau kami berserah diri kepadanya? Yang betul menurut susunan ini SPOK-nya. Kami kepadanya berserah diri atau kami berserah diri kepadanya? Kami berserah diri kepadanya. Itu yang betul. Hah? Susunan SPOK bahasa Indonesia. Ya, Mas Firman ya? Iya. Kami berserah diri kepadanya. Itu yang betul ya, susunan SPU-nya ya, SPU-nya ya. Tapi di sini kami kepadanya berserah diri, betul enggak? Susunan ininya kalimatnya. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya berserah diri, iya kan? Bukan kemudian wa nahnu muslimuna lahu. Paham ya? Kenapa kira-kira? Lu kok ketawa? Maknanya hampir sama. Tapi kenapa kok didahulukan? Kok dirubah seperti ini susunannya? Kan ini tadabur namanya. Kalau enggak tadabur ya enggak saya tanya. Kalau enggak tadabur ya sama aja artinya kan gitu selesai ya kan. Coba kalau kita lihat susunan bahasa Arab, ini susunan kaidah bahasa Arab ya. Wa nahnu itu apa? Apa? Mubtada ya. Mubtada ya. Khabarnya itu muslimun ya. Hah? Lahu itu susunan jar majrur muta'alliq bil muslimun. Paham? Muta'alliq bil muslimun. Jadi dia didahulukan. Artinya paling tidak itu khabarnya didahulukan, ya kan? Karena lahu itu muta'alliq bil muslimun. Paham enggak? Lahu itu berkaitan dengan muslimun di belakang itu. Cuma lahunya ini ditaruh depan. Maka kemudian para ulama menyebutkan apa? Istifadu bil khasr. Dia mempunyai makna pembatasan. Paham? Eh? Sama dengan iya kata. Iya kana juga ya. Hah? Sama itu punya, dia punya pembatasan maknanya. Pembatasan apa? Kalau lahunya di depan kan berarti pembatasannya semata-mata hanya kepadanya. Pada Allah. Tapi kalau lahunya di belakang bisa kepadanya dan bisa kepada selainnya. Ngerti? Ya? Namanya pembatasan. Kalau pembatasan wa nahnu lahu muslimun dan hanya kepadanya, sudah kepadanya. Hanya dibatasi, hanya siapa? Ya hanya Allah, selesai. Tapi kalau wa nahnu muslimuna lahu dan kami berserah diri kepadanya dan kepada yang lain, bisa jadi. Karena enggak ada pembatasan kalau lahunya itu ditaruh di belakang. Tapi kalau lahunya ditaruh depan karena dia muta'alliq bil muslimun, khabarnya ditaruh di depan, jadilah dia pembatasan. Hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Nah, begitu. Uniknya bahasa Arab begitu ya. Paham enggak ini? Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih kita berputar masalah susunan kalimatnya ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut pada faedahnya ya.
Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha astaghfiru li kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.